Presiden Joko Widodo menilai perlunya pasal yang mengatur penghinaan presiden kembali dihidupkan agar mereka yang kritis terhadap presiden tidak dapat dengan mudah terjerat pasal karet. Meski secara pribadi mengaku sering dicaci maki sejak menjabat sebagai wali kota Solo dan tidak pernah mempersoalkannya, Jokowi menilai pasal yang mengatur tindak penghinaan terhadap presiden penting untuk jangka panjang. Sejak wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, itu yang namanya diejek, namanya dicemooh, namanya dicaci, dihina, sudah makanan sehari-hari. Biasa, jadi dan sebetulnya seperti itu bisa, kalau saya mau, bisa saja itu dipidanakan. Bisa dipidanakan, ribuan kalau kayak gitu itu kalau saya mau. Tapi sampai detik ini tersebut kan tidak saya lakukan. Tetapi apapun negara kita ini negara bangsa yang penuh kesantunan. Ya. Tapi masalah yang kedua, masalah ini apa? Pasal penghinaan ini pun kan masih dalam merancangan. Ya kan? Usulan rancangan kepada Dewan. Kalau saya lihat di situ, sebetulnya justru itu untuk memproteksi orang-orang yang kritis, masyarakat yang kritis, masyarakat yang ingin melakukan pengawasan, untuk tidak dibawa ke pasal-pasal karet. Jangan dibalik-balik kamu. Ya, justru memproteksi. Jadi yang ingin mengkritisi, memberikan pengawasan, ingin memberikan koreksi, silahkan. Jangan sampai nanti ada yang membawa ke pasal karet. Dan ini pun kan urusannya kan presiden sebagai simbol negara, bukan pas saya saja, kan nantinya kan juga jangka panjang. Demi dapat bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Yudi Karyono, 52 tahun, rela menempuh perjalanan Yogyakarta-Jakarta dengan menggunakan egrang. Ia berangkat dari Yogyakarta pada 10 Juni dan baru tiba di Jakarta hari ini. Usai bertemu Presiden, Yudi dengan sumringah menyampaikan maksudnya agar egrang dapat dijadikan sebagai salah satu olahraga. Tidak hanya itu, di hadapan Presiden ia juga menyampaikan harapannya agar Presiden dapat memperhatikan nasib guru honorer. Saya kerja sehari-hari. Presiden menyambut baik usulan pelaku ekonomi kreatif tentang penambahan bioskop untuk mendukung perfilman nasional. Hal itu mengemuka saat Presiden Joko Widodo berdialog dengan Komunitas Ekonomi Kreatif di Indonesia Convention Exhibition Tangerang. Presiden Jokowi berdialog dengan para pelaku ekonomi kreatif membahas kondisi perfilman, musik, hingga penjualan online. Sejumlah Menteri Kabinet Kerja ikut mendampingi Presiden. Di antaranya Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, Menteri Perindustrian Saleh Husein, serta Pelaksana Tugas Gubernur Banten Rano Karno. Pada dialognya dengan salah satu pelaku industri perfilman, Luki Kuswadi, Presiden menegaskan komitmennya untuk meningkatkan industri perfilman. Presiden mendukung rencana pembangunan ribuan bioskop di seluruh Indonesia. Karena sebagai industri kreatif, perfilman juga jadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Kami juga dalam kegiatan pendampingan kualitas rendah, berarti apa? Kualitasnya harus ditingkatkan, kemudian budaya penonton untuk filmnya juga perlu didorong lagi kan. Saya kira tadi yang Luki sampaikan kepada saya catat dan saya tidak ingin menyampaikan banyak, tetapi akan kita siapkan regulasi-regulasi, aturan-aturan yang mendukung baik untuk memperbanyak apa toko tadi. Dan saya yakin dengan pasar kita yang sangat besar sekali, ini akan sangat menarik bagi investasi untuk memperbanyak toko bioskop. Jokowi belum memutuskan apakah akan menerbitkan peraturan pengganti undang-undang atau perpu terkait 7 daerah yang hingga kini hanya mengusung calon tunggal. Keputusan akan diambil setelah rapat konsultasi bersama DPR MPR dan perwakilan parpol yang akan digelar di Istana Bogor Rabu esok.
usai menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan KPU, serta Bawaslu dan DKPP membahas 7 daerah calon tunggal pilkada. Melalui Menko Polhukam Tejo Edi, Presiden menyampaikan belum diputuskan apakah akan menerbitkan perpu ataukah tetap merujuk pada peraturan KPU untuk menunda pilkada di 7 daerah ini, hingga pada pilkada tahap kedua pada 2017 mendatang. Dalam kesempatan yang sama, Tejo mengatakan Presiden baru akan mengkonsultasikan kepada pihak terkait lainnya seperti DPR, MPR, dan perwakilan parpol pada rapat yang digelar esok di Istana Bogor, Jawa Barat. Rapat mengenai pilkada serentak ini, hari ini belum memutuskan sesuatu karena masih harus dikonsultasikan dengan lembaga lain, yaitu besok di Istana Bogor dengan DPR, MPR, dan lembaga yang terkait lainnya, juga dengan perwakilan dari parpol. Untuk itu, mohon bersabar, karena ini masih harus dikonsultasikan kemudian. Ya, mungkin ingin menang setelah hasilnya, tetapi pemerintah atau presiden belum memutuskan sesuatu. Presiden Joko Widodo akan membahas persoalan 7 daerah yang hanya mengusung calon tunggal. Presiden akan memanggil Ketua KPU, Mendagri, Menkumham, dan juga Ketua DPR ke Istana Merdeka Jakarta Selasa ini. Presiden akan mencari solusi untuk permasalahan calon tunggal tersebut, apakah diperlukan perpu atau tidak. Ya, seperti dulu saya sampaikan kan, dari 12 saya meyakini separuh lah bisa. Ternyata sekarang betul, tetapi masih ada yang calonnya tunggal. Oleh sebab itu, nanti sore saya akan ketemu dengan Ketua KPU, Mendagri, Menteri Hukum dan HAM, dan juga Ketua DPR untuk berbicara masalah ini. Bawaslu juga, KPP juga, untuk menentukan apakah perlu perpu atau tidak. Nanti sore. Karena memang tadi malam, tengah malam kami tunggu, ternyata masih ada. Nanti setelah dibicarakan. Opsinya banyak, tapi nanti setelah dibicarakan kita sampaikan. Masa pendaftaran calon kepala daerah peserta Pilkada 2015 secara resmi telah ditutup oleh KPU Senin 3 Agustus kemarin. Namun, momentum tersebut hingga kini masih menyisakan sejumlah persoalan yang mengusik prinsip-prinsip berdemokrasi dalam pelaksanaan Pilkada. Pasalnya, hingga masa pendaftaran calon kepala daerah berakhir, masih ada 7 wilayah penyelenggara pilkada yang hanya memiliki satu pasang calon kepala daerah saja, alias calon tunggal. Tentu, berdasarkan peraturan KPU nomor 12 tahun 2015, pilkada tidak bisa digelar di daerah yang hanya ada calon tunggal. Konsekuensinya, pelaksanaan pilkada di daerah tersebut harus ditunda hingga tahun 2017 mendatang. Kini menjadi persoalan, bijakkah peraturan yang dimiliki oleh KPU ini yang bisa menunda pelaksanaan suksesi kepala daerah dalam pilkada hanya dengan alasan calon tunggal saja? Jika kita ingin berkaca dengan demokrasi di negara-negara maju, sebut saja Amerika Serikat. Dalam demokrasi di Amerika, masih mengenal istilah uncontested election atau pemilu tanpa kontestasi, di mana jika hanya ada satu pasang calon setelah masa pendaftaran habis, maka yang bersangkutan secara otomatis ditetapkan sebagai pemenang pemilu. Sementara, demokrasi kita juga mengenal istilah musyawarah mufakat atau aklamasi dalam menentukan pilihan terbaik dalam berbagai masalah. Jika pemungutan suara memang
Ya, sebelum kita lanjutkan dialog, pemirsa, berikut adalah beberapa pernyataan dari sejumlah tokoh yang sifatnya memberikan alternatif penyelesaian ataupun gugahan atas fenomena calon tunggal ketimbang harus menunda pelaksanaan pilkada sebagaimana yang kini dilakukan oleh KPU. Profesor Opsatar Sinaga, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pajajaran, menyatakan bahwa aturan soal calon tunggal yang berlaku saat ini terlalu kaku dan justru mengkebiri demokrasi. Dalam demokrasi ada prinsip aklamasi yang memberikan pilihan hanya pada satu calon saja. Kemudian Haryadi, pakar politik Universitas Airlangga, menyatakan di Amerika masih dikenal istilah uncontested election atau pemilu tanpa kontestasi, di mana jika hanya ada satu pasang calon setelah masa pendaftaran habis, maka yang bersangkutan ditetapkan sebagai pemenang. Hinca Panjaitan, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, mengatakan KPU harus memperpanjang waktu pendaftaran pasangan calon kepala daerah. Apabila masih belum ada yang mendaftar, maka pasangan tunggal di daerah itu langsung saja ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya, Ahmad Nabil Fauzi, Direktur Pusat Kajian Kebijakan Daerah PUKAT, menyebutkan bahwa calon tunggal di suatu daerah tidak dapat menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2015. Untuk itu, KPU sebagai penyelenggara harus membuat aturan untuk melegitimasi calon tunggal dalam pilkada. Ya, terakhir Niko Haryanto, pengamat politik Populi Center, menurutnya jika memiliki semangat sekaligus komitmen dalam berdemokrasi, seharusnya tidak ada alasan bagi para elit parpol untuk tidak mencalonkan pasangan calon kepala daerah yang dijagokan. Baik, saat ini sudah ada bersama kami, Mas Sigit Pamungkas, sudah adakah hasil akhir? Ataupun mungkin petunjuk-petunjuk bahwa dalam hasil rapat nanti akan keluar perpu atau opsi seperti apa akan diambil, mengingat sekarang masih ada 7 daerah lagi ya yang masih ada calon tunggal. Ya, sampai saat ini Ketua KPU sedang rapat dengan Presiden. Presiden ingin mendengarkan pendapat KPU dan apa yang sedang terjadi berkaitan dengan pilkada kita secara keseluruhan, sekaligus berkaitan dengan 7 daerah yang sedang tidak ada calon lebih dari satu ini. Oke, kalau dari KPU sendiri? Dan kita sendiri juga belum tahu ini hasilnya apa, diskusi okay. Itu. Tapi kalau dari KPU menunggu. Sendiri bagaimana pandangannya? Kalau KPU ini kan pelaksana undang-undang. Mm-hmm. Karena sebagai pelaksana undang-undang menyebutkan bahwa pemilihan itu harus lebih dari satu dan dilaksanakan di tahun 2015, Desember 2015, maka kita mengikuti aturan itu. Kalau tidak ada calon, maka satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh KPU adalah memperpanjang, begitu kan? Mm-hmm. Tetapi KPU sudah memperpanjang kemungkinan untuk atas kemungkinan calon tunggal ini. Dan sebenarnya kemungkinan terjadinya calon tunggal ini masih terbuka peluang lagi. Karena saat ini KPU sedang melakukan verifikasi administratif terhadap persyaratan calon. Nanti kita akan putuskan apakah yang bersangkutan memenuhi syarat atau tidak. Kalau kemarin ini adalah karena tidak ada mendaftar lebih dari satu, maka ada calon tunggal. Tapi boleh jadi nanti ada situasi ada calon tunggal akibat di daerah itu yang mendaftar tidak memenuhi syarat. Nah ini perlu dipikirkan juga. Oke, nah kalau misalnya kita lihat dari 7 daerah yang saat ini ada, itu akan kemungkinan seperti apa? Apakah mereka dari awal memang semuanya tidak ada mendaftar? Atau memang sebenarnya masih ada kemungkinan untuk mereka bertambah calonnya kalau memang opsi diperpanjang itu terjadi? Apa yang sedang terjadi di 7 daerah ini kan sebenarnya misterius ya. Maksudnya apa tuh? Misterius artinya begini, laporan dari rekan-rekan kita di KPU dan kita juga melihat media bersama-sama, itu ada calon yang ada di sana. Ada partai politik yang ada di sana. Dan partai politik yang tersisa dari calon yang sudah mendaftar itu juga memiliki jumlah suara atau jumlah kursi yang berhak untuk mencalonkan. Gitu. Okay. Jadi partainya ada di sana, sudah datang ke KPU, kandidatnya ada di sana, tapi tidak mendaftarkan, tidak menindaklanjuti itu. Nah, itu kan misteri. Jadi problemnya bukan masalah kelangkaan orang
untuk maju berkontestasi atau tidak mencukupi suara untuk mencalonkan. Okay. Tapi sesuatu yang lain yang KPU tidak bisa menerka, hanya Mas Yunalto yang bisa menjelaskan kalau itu. Kalau dari tim Anda di lapangan gitu, mengatakan apa sih yang menyebabkan misteri ini? KPU tidak bisa menerapkan itu gitu. Kalau yang kita ketahui kan ya KPU ini kok tidak mendaftarkan nggak padahal ditanya, sudah gitu. Ada. Kenapa gitu. Nggak jadi gitu? Iya, itu susah untuk dijelaskan kepada publik ya, karena kita bukan masuk ke sana. Oke. Mungkin Mas Yunalto bisa menjelaskan itu nanti soal misteri tadi. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Sulitnya adalah ini hak buat orang untuk mencalonkan diri, dan buat partai juga hak untuk kemudian menjadi partai pengusung dan memilih salah satu calon. Sehingga kemudian ada wilayah abu-abu yang kemudian memang dalam tanda kutip bisa dipermainkan. Kalau kemungkinan apa yang sedang terjadi secara teknis di lapangan, kita bisa lihat ini secara positif sekali atau secara negatif sekali. Positif sekali bukan tidak mungkin loh. Sebetulnya calon tunggal terjadi karena ada satu calon yang memang sangat kuat. Ketika disurvei dengan persepsi publik, ada satu calon yang mungkin memang sangat dicintai oleh masyarakatnya. Surveinya katakanlah bisa mencapai di atas 80%. Sehingga mungkin saja secara realistis partai-partai kemudian menyatakan lebih baik kita gunakan strategi lain, entah bertarung di pilkada tahun depankah, atau ketika kita kemudian mendukung satu calon itu saja. Tapi juga bisa dalam konteks sangat negatif. Ada juga kemungkinan permainan bahwa calon akan membeli partai yang sekarang ini kan aturannya tidak dibatasi. Lebih baik saya keluarkan mahar besar di depan, saya tidak ada risiko kalah, dan saya beli semua partai sehingga kemudian secara otomatis tidak ada yang bisa maju. Dan di situ kan sangat negatif tanda kutip, ada penyunatan begitu ya, ada pengebirian terhadap persepsi publik yang harusnya diuji dalam pilkada. Menurut Anda yang terjadi saat ini mana itu dari misteri? Kita harus bedah satu persatu, 7 daerah, dan sebetulnya potensi bahwa calon tunggal masih bisa bertambah itu sangat besar. Ada 83 daerah, hanya 2 pasang, dan bukan tidak mungkin akan ada pasangan-pasangan tertentu yang secara administratif tidak mungkin, karena mungkin saja ada yang memang hanya menjadi calon boneka, sehingga biasanya itu akan terlihat secara administratif. Itu sering sekali terjadi. Okay. Nah, balik lagi, KPU saya pikir memang sulit untuk menjawab apa yang mereka bisa lakukan, karena fungsi pelaksana detik ini ketika keputusan belum diambil, belum ada perpu yang dibuat, otomatis yang bisa kita lihat adalah penundaan. Itu logika atau konsekuensi dari undang-undang. Tetapi saya pikir KPU juga bisa saja di panggung belakang tentu saja berdiskusi berdasarkan pengalaman laporan KPU daerah, mana misalnya dari 3 opsi yang tadi kita sudah sebutkan yang paling minimal resikonya. Oke, baik, kita tanyakan dulu kepada pemerintah sendiri. Ini ada Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Bapak Sumarsono. Halo, selamat malam Pak Sumarsono. Selamat malam, ini Mbak Fale ya. Ya baik, Pak Sumarsono, sebenarnya opsi perpu ini apa saja sih sebenarnya yang sudah disiapkan, draftnya katanya sudah disiapkan dan sekarang sedang dibahas. Apa kita bisa mengetahui opsi-opsi saja yang sudah disiapkan oleh pemerintah? Baik, sebenarnya ini kan sedang dibahas dan oleh Presiden ya, jadi masih belum ada sebenarnya feedback dari hasil rapat sampai saat ini. Tapi sebagai staf di Des Pelkada Kementerian Dalam Negeri, kita tentunya menyiapkan bahan ya, menyiapkan bahan yang isinya tetap opsi-opsi tadi. Jadi opsi normatif kan tetap diperpanjang sampai 2000 kita akan kemudian di cancel diundur 2017 kan gitu kan, tapi itu normatif sesuai dengan PKPU nomor 12. Yang kedua itu opsi ya model seperti disampaikan oleh Pak Mendagri yang lalu adalah ya perpu dengan model bumbung kosong, karena yang kita pertahankan dalam demokrasi itu adalah kontestasi itu loh. Yang kita tidak mendengar langsung ditetapkan. Ada juga wacana supaya langsung ditetapkan, tapi kemungkinan kita tetap harus menembalkan posisi kontestasi itu menjadi hal penting dalam demokrasi. Baik. Ketika kalaupun pilihannya tidak bumbung kosong, itu juga bisa model misalkan calon tunggal X itu bisa setuju atau tidak setuju, kan juga pilihan. Ya, X itu setuju, tidak setuju, ini juga pilihan. Jadi macam-macam tano apa yang kita akan lakukan, tapi sekali lagi kita tergantung, hari ini baru Pak Presiden mendengarkan dari KPU apa yang sebenarnya terjadi. Jadi hari baru dalam proses pembahasan. Demikian Mbak Pale ya. Ya, nah kalau kita lihat dari 3 opsi ini, yang mana yang kemudian paling memungkinkan untuk dilaksanakan dengan kita melihat kondisi dan kesiapan dari KPU sendiri?
Sebenarnya ya kita belum bisa putuskan, tapi yang paling kira-kira paling memungkinkan, yang penting buat pemerintah adalah memberikan perlindungan, ya, perlindungan terhadap hak seorang calon lah sebenarnya, ya, seorang pemimpin lokal yang terbaik yang dipilih rakyatnya tapi terganjal dari sebuah aturan. Konsepnya adalah perlindungan. Nanti pilihan-pilihan ini kita lemparkan dan terakhir terserah. Tapi kalau mau realistis sebenarnya ya model, kalau model sampai diundur 2017. Ya sebenarnya kasihan, karena pada tahun 2017 siapa menjamin akan muncul calon tandingan, kalau tidak bagaimana? Ya. Yang kedua, ya saya kira yang penting buat pemerintah adalah menyiapkan jalan keluar yang terbaik. Ya saya kira Perpu menjadi bagian dari jalan terkeluar yang terbaik saat ini ya, karena kita butuh payung hukum yang kuat untuk itu, walaupun tidak ideal. Idealnya ya tidak ada Perpu, tidak ada calon tunggal sebenarnya idealnya. Tapi karena situasi begini, kita harus keluar dengan cara yang terbaik, Mbak. Okay. Dengan hubung kosong, saya kira bagian daripada alternatif yang kita tawarkan. Baik, ya. Jadi kita masih akan melanjutkan perbincangan ini setelah jeda berikut. Pak Sumarsono tetap di sambungan telepon. Ya, pemirsa tetap bersama kami. Kami masih akan lanjutkan Prime Time sesaat lagi. Ya, kita masih memperbincangkan mengenai solusi calon tunggal dalam pilkada serentak tahun 2015 ini. Pak Sumarsono mengatakan bahwa ada 3 opsi yang masih terbuka hingga saat ini. Nah, kalau misalnya kita telah ahat persatu, kalau misalnya ternyata diputuskan, okay, kita ikut saja undang-undang, tunda sampai tahun 2017, berarti harus ada PLT selama 2 tahun. Dari KPU mengatakan siap-siap saja ya, begitu ya, pasrah apapun keputusannya. Apapun pilihannya, nah, KPU harus siap. Okay. Bagaimana dengan Kemendagri sendiri menilai PLT 2 tahun ini? Kalau kita begini, Mbak, jadi mengenai PLT itu memang secara hukum sah. Tapi pertanyaannya soal efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Karena PLT itu, pejabat PLT itu memiliki kewenangan yang terbatas. Kalaupun harus dipimpin PLT, secara teknis penyelenggaraan pemerintahan, kita butuh perangkat hukum yang cukup kuat untuk mengatur ulang mengenai kewenangan PLT. Tapi secara politis apa? Iya. Rakyat puas dengan dipimpin PLT selama 2 tahun dengan kewenangan terbatas. Itu persoalan lebih pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Saya kira intinya begitu. Oke, baik. Jadi ada kemungkinan PLT ini, tunda sampai 2017, berarti kecil kemungkinannya dilakukan karena ada keberatan-keberatan tadi. Nah, kalau Mas Yunarto menilainya bagaimana? Ya sama, ini kan memilih resiko yang paling kecil. Ketika kita bicara resiko dari penunjukan PLT sampai hampir 2 tahun, yang kita korbankan bukan calon-calon tertentu, bukan partai pengusung, bukan mekanisme secara demokratis dalam pilkada, tapi masyarakat di daerah tersebut. Karena memang ada keterbatasan kewenangan berkaitan anggaran, pencabutan izin yang berbeda dengan kepala daerah sebelum. Yang itu efeknya kita sedang berbicara penyerapan anggaran, pembangunan, yang menurut saya agak sulit untuk lebih bisa dikendalikan. Yang kedua juga, ini tidak menyelesaikan masalah. Ini kan bukan permasalahan kas yang terjadi hanya pada bulan Desember 2015 nanti. Tapi memang ada wilayah abu-abu ternyata di undang-undang kita yang ini bisa menimbulkan masalah berulang-ulang di Februari 2017, Juni 2018. Sehingga momentum ini menurut saya lebih baik dijadikan momentum untuk menyelesaikan kekosongan itu tadi, tafsir abu-abu tadi. Nah, kemudian kita beralih ke opsi kedua. Yang dikatakan soal misalnya harus ada kontestasi, ada bumbung kosong atau iya atau tidak. Nah, menurut Anda sebenarnya mana yang paling cocok untuk dilaksanakan saat ini? Saya pribadi melihat walaupun outputnya kira-kira akan sama, saya tetap melihat sebetulnya pilihan ya atau tidak ini lebih tepat dibandingkan dengan pilihan bumbung kosong, seperti melawan kota kosong begitu ya calon tunggal ini. Karena yang diakui oleh negara, ini sebenarnya kan konsepnya tadi Pak Sumarsono juga mengatakan lebih baik bagaimana kita maju ke konsep perlindungan terhadap calon yang sudah diakui oleh negara. Yang diakui ini kan calon yang sudah mengajukan diri tapi hanya sendirian begitu kan. Nah, tinggal bagaimana dilempar lagi dalam sebuah kontestasi apakah publik menerima satu-satu calonnya atau tidak dengan konsep ya atau tidak. Yang kedua, kalau kita belajar di negara lain pun ini kan sebenarnya lebih mirip dengan konsep referendum begitu ya, dan resikonya menurut saya juga jauh lebih kecil. Ini pandangan dari saya, tapi outputnya menurut saya tetap akan sama, sehingga bisa saja kedua-duanya ini dicoba. Oke, dari pengalaman KPU dengan misalnya kita pilih opsi kedua tadi,
tidak ada misalnya metode bumbung kosong atau pilihan ya atau tidak. Menurut Anda bagaimana kesiapan KPU atau pelaksanaan pilkada di lapangan nanti? Secara teknis itu kan tidak menambah proses verifikasi administratif terhadap calon. Jadi tinggal melanjutkan proses yang sudah ada. Jadi mau bumbung kosong, mau konsep referendum tadi, itu tidak ada kesulitan bagi internal KPU untuk melakukan itu. Tapi apapun pilihan sistemnya, barangkali kita harus mengingat prinsip-prinsip konstitusi kita, bahwa pemilihan kepala daerah itu harus dilakukan secara demokratis. Itu kunci pertama. Lalu yang kedua, ini kan ada hak calon perseorangan misalnya. Kalau nanti mau keluar dari pilihan antara mengukuhkan yang sudah ada atau lewat referendum tadi, calon perseorangan itu kan konstitusi memberikan ruang sebenarnya. Nah, kalau nanti mau mengubah satu desain sistem, bagaimana diskusi tentang calon perseorangan ini, apakah diberi ruang ataukah tidak? Baik, kita masih akan berbincangkan mengenai permasalahan calon tunggal ini. Pemirsa tetap bersama kami, kami masih akan kembali saat lagi. Iya, kita lanjutkan kembali pemirsa dialog kita mengenai solusi calon tunggal. Baik, saya akan kembali ke Pak Sumarsono, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri di sambungan telepon. Pak Sumarsono, ini KPU mengatakan tadi ini adalah momentum untuk antisipasi calon tunggal di pilkada-pilkada berikutnya. Nah, kalau misalnya seperti ini kemudian diambil langkah dengan mengeluarkan perpu begitu ya. Tapi kemudian ada misalnya Ketua MPR mengatakan kalau mengeluarkan perpu itu harus kondisinya darurat begitu ya atau genting. Nah, apakah saat itu sudah cukup genting untuk mengeluarkan perpu atau sebaliknya justru mungkin seharusnya dirubah langsung saja undang-undangnya begitu sehingga akhirnya permasalahan seperti ini tidak muncul lagi di masa akan datang. Oke, begini Mbak, ini dimensi kita itu ya bisa penyelesaian jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Kalau jangka menengah ke panjang, yang jelas ada sebuah kebutuhan untuk revisi undang-undang pilkada. Itu namanya legal review dan itu butuh waktu untuk prolegnas sesuai dengan DPR. Kan tidak mungkin dalam waktu singkat ini kita harus putuskan. Yang kedua, bisa juga kalau ada orang mau melakukan judicial review. Dan yang ketiga adalah perpu. Itu tiga instrumen yang mungkin untuk bisa dilakukan adalah itu. Nah, oleh karena itu saya sepakat ke depan ini harus kita, kelemahan harus kita atasi dengan revisi undang-undang lah. Yang legal review harus dilakukan. Nah, sekarang jangka pendek ini, yang harus diingat ya, saya tadi Mas Yunarto ini saya kira sudah memberikan sebuah frame yang cukup, Pak Sikit saya juga setuju, bahwa solusi perpu itu hanya untuk 7 daerah saja, tidak membatalkan dan implikasi ke yang lain. Tapi sekaligus mengantisipasi, andai kata pada tahap selanjutnya verifikasi, ada kemungkinan dari 88 kalau tidak salah angkanya itu ada muncul karena nggak lulus verifikasi menjadi calon tunggal. Ya seperti Pak Sigit sampaikan tadi, itu juga ada kemungkinan. Jadi fokus perpu 7 tapi tidak untuk kemungkinan juga menyelesaikan apabila pada tahap selanjutnya kemudian calonnya berkurang. Belum lagi ketika verifikasi lulus pada masa berikutnya kampanye dan pemilihan bisa berkurang karena ya halangan satu dan lain hal. Ini juga harus diantisipasi dan kita sadari undang-undang kemarin ada kekurangan yang mengatur mengenai hal ini. Saya kira itu intinya. Jadi ke depan kita setuju ada revisi undang-undang pilkada. Baik. Nah, tapi kalau misalnya tadi saya juga sempat membaca di salah satu media online, Mendagri mengatakan bahwa ini tuh sepertinya ada semacam sabotase gitu ya, dari parpol-parpol tadi misalnya mungkin berkaitan juga dengan adanya keterangan KPU bahwa mereka sudah datang tapi kemudian mundur lagi begitu ya. Nah, sebenarnya perlukah kita kemudian juga memberikan semacam sanksi begitu kepada parpol-parpol untuk bisa lebih mungkin mendukung proses demokratisasi di negara kita, Mas Yunarto? Begini, ketika kita bicara jangka menengah dan panjang membangun sebuah desain sistem, kita jangan berhenti pada level kemudian menjawab ketika ada calon tunggal bagaimana penyelesaiannya. Karena sebetulnya ada akar permasalahan yang memunculkan permasalahan ini. Perilaku bahwa dimungkinkan ada calon misalnya yang karena keinginan untuk menjadi calon tunggal atau membatasi calon kuat yang lain itu bisa memborong partai. Itu bisa terjadi pertama. Kemungkinan kedua misalnya bisa terjadi parpol karena merasa tidak cukup siap atau kemudian ingin memainkan konstelasi kemudian tidak menggunakan haknya untuk mengusung.
yang itu kemudian banyak terjadi juga. Bagaimana itu kemudian dibatasi juga begitu? Bagaimana perilaku calon yang kemudian bisa memborong partai? Bagaimana perilaku partai yang juga bisa memboikot? Yang itu bisa memungkinkan mengerucut pada calon tunggal tadi. Jadi saya berharap andai kata terjadi proses revisi undang-undang pilkada yang menurut saya menjelang nanti sampai Februari 2017 sangat mungkin kalau memang ada niatan baik ya dari pemerintah dan juga DPR. Bagaimana kemudian mengatur hal-hal tersebut, termasuk bagaimana partai kita wajibkan saja dengan mekanisme sanksi tadi, ya. Bukan hanya menjadi hak sehingga kemudian permainan di wilayah abu-abu lebih tidak mungkin terjadi. Atau ada batasan ketika misalkan ingin mencalon meminta partai mengusung tidak boleh lebih dari 50% sehingga kemudian tidak dimungkinkan hanya saat calon tunggal. Ada banyak hal yang bisa kita kemudian diskusikan. Pak Sumarsono, bagaimana ini kemudian kemungkinan misalnya memberikan sanksi ataupun mungkin ajakan atau mungkin mewajibkan partai untuk kemudian sehingga tidak terjadi lagi situasi seperti ini di masa yang akan datang? Ya, mengenai pengaturan ulang, jadi pembatasan terhadap jumlah borongan parpol yang mencalonkan satu orang, saya sependapat. Memang harus ada pengaturan seperti yang Mas Yudarto sampaikan tadi. Ya, supaya nggak diborong di satu partai, yang lain nggak kebagian. Itu. Tapi mengenai sanksi, sebenarnya dari kacamata pemerintah, kita nggak perlu terlalu detail mengatur, biarlah rakyat yang memberikan sanksi politiknya. Kalau kelakuan partai tidak berkenan di hati rakyat, ya dia tidak memilih. Jadi hukuman terbesar sebuah partai politik adalah tidak dipilih oleh rakyat. Saya kira itu sanksi terbesar. Tapi dalam koridor peraturan, kita tetap memberikan sebuah rambu-rambu misalnya, supaya ada calon yang lebih baik untuk menjalankan seorang calon kepada yang baik, maka kaderisasi harus menjadi bagian penting dari kehidupan partai politik. Seperti itu kita lakukan. Tapi sanksi secara detail, saya kira mungkin dalam regulasi kita bisa lakukan. Jadi rambu-rambunya bukan soal sanksi, saya kira. Oke, tapi kalau Anda sendiri melihatnya bagaimana? Apakah memang benar ada sabotase, Pak Sumarsono? Oh, soal bukan sabotase, sebenarnya ini bagian kita tahu bahwa panggung sudah disiapkan, ya, dan KPU sudah sebagai panitia penyelenggara juga siap, penonton sudah siap. Ini penari dansernya belum ada di panggung, hanya satu orang. Jadi kuncinya adalah di partai politik. Kenapa demikian? Ada dua faktor yang mungkin. Bahwa ada semacam komitmen dari partai politik sendiri, satu sisi kemungkinan yang mungkin kurang. Yang kedua ada juga, yaitu faktor teknis administratif. Misalnya karena tidak memenuhi persyaratan, ya kan, stempelnya kurang, dua partai masih konflik, dan seterusnya. Calon double ganda, dukungan ganda, dan seterusnya. Jadi banyak faktor. Tapi kalau dari aspek ini, soal itu ada aspek yang dari sanksi kejahatan, saya kira juga saya tidak sampai segitu jauh. Tapi yang jelas dari segi partai menjadi kunci pokok sukses pilkada adalah partai politik. Baik, Pak Sumarsono. Ya, kita ke KPU dulu. Mas Sigit, kalau misalnya nih sekarang rapat masih berlangsung, seperti Pak Sumarsono mengatakan belum ada nih kisi-kisi apa sih kemudian opsi yang akan diambil. Nah, kemudian bagaimana KPU mengantisipasinya? Kalau dalam peraturan kita kan sudah jelas bahwa ditunda sampai dengan pilkada serentak tahun berikutnya, periode berikutnya 2017 begitu. Dan kita sudah memerintahkan kepada KPU yang 7 tadi supaya mengubah tahapan, ya. Semua tahapan penyelenggaraan pilkada itu dirubah kecuali terkait dengan pelaporan, evaluasi, dan sengketa. Karena kemungkinan masih ada partai yang menyengketakan proses ini. Nah, kalau dalam konteks itu yang sekarang akan dilakukan oleh 7 itu ya sudah selesai. Untuk tahapan-tahapan berikutnya sudah tidak ada lagi, kecuali yang tiga kegiatan tadi. Mas Yunarto, terakhir, mengapa menurut Anda cukup alot ini pembahasan sehingga sampai saat ini belum keluar apa yang kemudian langkah oleh pemerintah? Iya, kalau kita lihat kan pernyataan dari teman-teman partai juga berbeda-beda. Dan memang perpu kalau kita bicara secara tata negara memang sebetulnya bukan suatu yang mudah dikeluarkan begitu saja. Sehingga menurut saya sekarang sedang dibuat sebuah argumentasi yang cukup kuat. Bukan hanya dalam konteks menjawab 7 pilkada, kedua kemungkinan dari 83 pilkada, yang ketiga adalah bagaimana ini menjadi landasan dalam desain sistem yang baru. Karena sebetulnya ini penyakitnya muncul itu dari teman-teman partai. Nah, saya berharap bahkan lebih jauh, akan permasalahannya bisa diselesaikan bukan hanya dalam revisi undang-undang pilkada, misalnya di undang-undang parpol juga. Kita tahu bagaimana selama ini pencalonan semau-mau partai tanpa kita bisa lihat proses transparansinya, mekanismenya, beli kucing dalam karung. Dan kalau ini bisa lebih diatur bukan hanya dalam undang-undang pilkada tapi dalam undang-undang parpol, menurut saya kita akan betul-betul melihat sebuah desain sistem yang demokratis,
tidak perdebatan teknis seperti ini. Baik, ya mudah-mudahan saja segera sejak keluar opsi dari pemerintah ini, apa yang kemudian diambil. Ya, Pak Sumarsono, kapan kita bisa menunggu hasil keluar rapat? Ya, kita tunggu sekarang masih berlangsung, jadi mudah-mudahan ada caranya terbaik lah. Ya, tapi pasti ada hasilnya kan, Pak ya? Oh, pasti. Masa rapat nggak ada hasilnya bagaimana? Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Sumarsono sudah bergabung bersama kami. Selamat malam dan juga terima kasih kepada Mas Yunarto, Mas Sigit sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk. Oke, yang Anda lihat ini adalah Eng Laying. Dia 30 tahun saat ini. Ketika pada saat demonstrasi, dia itu dituduh menggunakan payudaranya untuk melawan seorang polisi. Nah, demonstrasi ini terjadi pada awal Juli. Nah, akibat kejadian ini, polisi itu menuntut Eng Laying dengan hukuman penjara 3,5 bulan karena eksploitasi seksual. Nah, kejadian ini berujung kepada demonstrasi yang lebih besar lagi. Kita ada gambarnya, ini yang terjadi di Hong Kong pada hari ini, di mana laki-laki dan juga perempuan ini mengenakan BH. Ada gambarnya? Kemudian ini mengenakan BH sebagai tanda bahwa jangan gunakan alasan untuk bahwa si Eng Laying ini menggunakan payudara untuk sebagai bentuk kekerasan, karena itu tidak sengaja sebenarnya. Jadi mereka protes dengan menggunakan bra di depan kantor kepolisian kota Hong Kong. Karena mereka juga tidak ingin rekannya untuk masuk ke penjara. Oke, ini yang menjadi trending internasional dan juga menjadi trending pemberitaan. Ini adalah ratusan calon pegawai negeri sipil Jawa Barat ini tertipu. Karena ternyata mereka itu tuh sebenarnya mereka mendatangi kantor BKN Regional 3 Bandung di Jalan Surapati. Mereka mempertanyakan kenapa nih SK pengangkatan pegawai negeri sipilnya itu ternyata pas setelah dicek itu palsu. Nah, SK itu ternyata tidak dikeluarkan Badan Kepegawaian Nasional Kantor Wilayah 3 Jabar. Dan sampai saat ini sudah ada 4 tersangka. Dua diantaranya itu adalah pegawai negeri sipil. 400 orang, jadi semuanya ada 410 orang. Jadi untuk mereka membayar kurang lebih antara 80 juta sampai 130 juta. Berarti kurang lebih ada 4 miliar secara keseluruhan. Kurang lebih ada 4 miliar proses penyelidikan dan juga masuk ke proses penyelidikan. Itu ada 410 korban. Jadi ada 410 masyarakat ataupun calon yang mendaftarkan ataupun yang tertipu oleh para pelaku ini untuk menjadi PNS. Jadi dari para pelaku inilah yang menawarkan. Jadi mereka ternyata ada dalam satu sistem. Jadi jaringan di antara mereka ada yang memang ada dua orang yang kita duga bahwa orang tersebut adalah merupakan bagian dari pegawai negeri yang masih yang punya status pegawai negeri. Ya, bagaimana ratusan CPNS ini bisa tertipu? Sudah ada rekan Fazila Hairunisa di Bandung, Jawa Barat yang akan memberikan informasinya. Fazila, sebenarnya apa latar belakang penipuan ini? Bagaimana bisa terjadi? Ini memang latar belakang dari kasus penipuan ini ialah karena diiming-imingi para tenaga honorer ini diiming-imingi status menjadi pegawai negeri sipil oleh para penipu ini dengan harus membayar sekitar 80 hingga 130 juta. Dan saat ini Polrestabes Bandung sudah hingga hari ini maksud kami sudah Polrestabes Bandung sudah berhasil mengamankan 4 orang tersangka yaitu yang berinisial AS, AM, DU dan D di mana proses penyidikan juga masih tengah berlangsung dan kasus ini sudah dilimpahkan ke Polda Jawa Barat karena memang ruang lingkupnya ini ada di dalam kawasan Jawa Barat. Dan mengenai tersangka, AR sendiri adalah mantan pegawai negeri sipil Kementerian Agama di Kota Bandung, sementara AM bekerja di Direktorat Jenderal Pembendaharaan Jawa Barat. Dan dua tersangka lainnya yaitu DU dan D bekerja sebagai karyawan swasta. Dan dari hasil penyelidikan yang dilakukan Polrestabes Bandung, para tersangka ini sudah beroperasi sejak tahun 2010 silam dengan jumlah korban kurang lebih 700 orang dan nominal uang yang dihasilkan dari penipuan ini lebih dari 5 miliar rupiah. Dan para tersangka ini juga mengaku sebagai karyawan Badan Kepegawaian Nasional atau BKN.
Kepolisian juga masih menyelidiki kemana aliran dana yang telah diterima oleh para pelaku ini. Dan para korban yang tertipu ini ialah tenaga honorer seperti guru, perawat yang ingin menaikkan status menjadi pegawai negeri sipil yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat seperti Tasikmalaya, Subang, Purwakarta, dan Garut. Mereka diiming-imingi status PNS dan harus membayar puluhan hingga ratusan juta rupiah. Barang bukti juga sudah diamankan, yaitu berupa SK CPNS palsu yang seolah dibuat oleh BKN, juga ada kwitansi pembayaran serta bukti transfer di mana para korban ini harus memberikan uang melalui rekening pribadi milik pelaku. Dan pengungkapan kasus ini juga bermula dari adanya laporan ratusan korban yang datang ke salah satu hotel yang ada di Kota Bandung yang lokasinya dekat dengan kantor regional 3 BKN. Dan sebelumnya korban ini juga diminta untuk menandatangani form kehadiran untuk mengambil SK CPNS yang ternyata palsu. Dan saat ini proses penyidikan masih terus berlangsung dan Polda Jawa Barat bekerjasama dengan Polrestabes Bandung untuk mencari apakah masih ada tersangka lainnya dalam kasus ini. Kepolisian juga memberikan himbauan kepada masyarakat khususnya yang ingin menjadi PNS agar tidak terlena atau tertipu dengan iming-iming yang diberikan atau untuk membayar sekian juta rupiah. Dan sekian informasi yang bisa kami sampaikan, kami akan terus melaporkan perkembangan terkait kasus penipuan CPNS ini. Andini. Kami tunggu laporan terkininya, Fazila Hairunisa. Terima kasih dan langsung saja kita sudah berhubung dengan salah satu saksi yang mengetahui bagaimana penipuan modusnya seperti apa. Sudah ada, sebut saja namanya Bintang, karena kami harus menyamarkan identitas aslinya. Selamat malam Mas Bintang, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Nah, bagaimana yang Anda tahu Mas Bintang terkait dengan adanya penipuan ini? Seperti apa sih modusnya? Sayang sekali nampaknya masih belum tersambung. Ini ada kendala teknis di sini. Seperti bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, yang menjadi trending pemberitaan ini dari nasional, ini terkait ratusan CPNS di Jawa Barat yang ditipu. Nah, ditipunya bagaimana? Karena mereka menerima surat bahwa mereka itu sudah diangkat menjadi PNS. Kemudian setelah dicek SK-nya tersebut, ternyata itu abal-abal dan tidak dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Nasional Kantor Wilayah 3 Jawa Barat. Nah, sampai saat ini tadi seperti yang dilaporkan oleh Fazila Hairunisa, reporter kami di Bandung, sudah ada 4 tersangka, di mana 2 itu adalah PNS. Mereka satu itu tadi bekerja di Departemen Agama ya, Kantor Kementerian Agama di Bandung. Nah, mereka itu menipunya itu sampai dengan modus mengambil uang sekitar 80 sampai 130 juta rupiah. Ya, nah, yang Anda lihat saat ini sudah ada 4 tersangka, kemudian ada juga wira swasta, ada 2 wira swasta sebenarnya. Satu tersangka ini berperan sebagai pengepunya. Jadi mereka yang mengambil uang, kita mengumpulkan uang dari para korban-korban. Dan di sinyalnya nanti akan lebih banyak lagi korban-korban yang akan datang langsung ke kantor BKN wilayah 3 di Bandung ini. Bagaimana sepertinya kami masih juga belum tersambung dengan saksi yang sebenarnya mengetahui, karena saksi ini adalah saudara dari korban yang mengetahui bagaimana sebenarnya modus penipuannya seperti apa dan berapa banyak yang diminta dari para tersangka. Namun sayang sekali sampai sekarang belum bisa dihubungi. Kami akan kembali saat lagi yang juga menjadi trending. Ini adalah Sisil. Siapa Kak Sisil? Sisil ini adalah seekor singa yang sebenarnya menjadi wajah atau simbol dari negara Zimbabwe. Tapi Sisil ditembak mati oleh pemburu yang gemar berkompetisi untuk memburu binatang-binatang yang sebenarnya dilindungi. Informasinya sesaat lagi.